mosaik yang dari spon ya. Sekarang kita bikin mosaik tapi dari semen sama keramik ya. Ini paketnya seperti ini ya. Di sini ada wooden plate, mosaik, glue, satu bag of growth, plastic scraper, spon, instruction sheet sama pair of glove. Ya, kita buka ya. Nah, ini dia ya. Oke. Sini satu. Kita buka ininya. Ini piringnya dari kayu ya. Ini ada glove-nya. Sini ada lem glue. Ini semennya. Ini keramiknya ya. Ini buat sendok ininya. Nah, ini paketnya sudah ya. Kita tinggal buat ya. Sama ya. Di sini kita buka ininya. Kita susun ya. Kita susun di sini. Sesuka kalian ya. Jadi ini ada warna. Kita bisa susun. Jadi supaya bagus kita susun dulu sebelum kita lem ya. Ada beberapa warna kan ini. Kita mau taruh di mana, kita susun aja ya. Jadi disusun sesuai selera maunya bagaimana. Itu kok nggak ada yang bulat-bulat juga di tengah ya. Jadi ini disusun ya. Jadi dikelompokkan. Ini pecahan-pecahan ya. Namanya keramik ya, pecahan-pecahan keramik ya. Bisa juga gelas warna-warni, pecahan gelas kaca ya maksudnya ya, bukannya gelas. Jadi ini kita susun. Atau random begini aja boleh. Yang pasti sih di sininya yang glass ya, yang mengkilap ya, yang kita taruh di luarnya tuh. Jadi jangan yang buram ya. Nah. Nah, seperti ini. Ya, disusun seperti ini ya. Di sini ada satu pak ya yang bentuknya semuanya sama ya, square, seperti square. Jadi saya pakai ini dulu buat di pinggiran ya. Jadi ini lemnya. Kita buka ya lemnya ya. Jadi kalau paket itu enaknya semua sudah tersedia ya. Kita tinggal pakai dan tidak ada yang waste jadinya ya. Nah, di sini saya yang ininya saya lem ya. Ini di squeeze, ditekan supaya lemnya keluar. Nah, seperti ini. Saya tempel di pinggiran lemnya ya. Jadi buat di pinggir ini semuanya saya kasih warna hitam. Jadi keseluruhannya nanti dilem seperti ini ya. Dilem pinggirnya seperti ini semua. Ya. Ini semuanya nanti satu persatu dilem ya.
okay, ya. Jadi kalau itu bisa supaya pendek videonya, saya cuma dasarnya aja ya. Oke, ini kita lem untuk pinggirannya. Ya, diteruskan ya. Ini ya, sudah saya susun seperti ini ya. Ini random aja. Nah, sekarang semennya ini ya, kita gunting, kita taruh sini, kita kasih air ya. Oke, kita kasih air, kita aduk ya. Sampai agak cair. Ya, yeah. Ini tadi ini sudah dilem semua bawahnya. Nah, ini kita tinggal tabur seperti ini ya. Terus kita seperti ini, iniin biar masuk ke pori-porinya ya. Jadi sampai atas-atas, ini kita fungsinya seperti ini sendoknya. Nah, pori-porinya kita isi ya. Sampai ke tepi-tepi yang hitam itu yang... Harusnya pakai glove ya. Cuman ribet aja. Ini glove-nya harusnya dipakai. Cuman ribet. Sampai ke cover semuanya, pinggir-pinggirnya ini ya. Oke ya, kita seperti ini. Jadi pori-porinya diisi semua seperti ini ya. Oke, selesai. Sini ya. Ini kita pakai yang ini sponnya ya.
kita seperti ini. Ini kok ada yang copot, ada yang bolongnya gede banget. Mana tadi? It's okay lah. Ya. Kita taruh ini. Oh, top. Ini begini, top. Oke, ya. Sampai bersih ya. Jadi keramiknya itu kelihatan. Teruskan ya sampai mengkilap ya. Sudah kelihatan semua ya. Sudah diiniin. Sekarang kita tinggal jemur, tunggu jemur kering dan selesai sudah. Thank you for watching. Tinggal. Oke. Sudah selesai piring mosaik kita. Thank you for watching.